Tak. Setelah memeluk Islam, mereka telah digoda oleh syaitan. Hadirin dan hadirat, barangkali masih ingat Imam Ibnul Qayyim di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Qayyim, ketika menjelaskan peringkat-peringkat godaan syaitan, ketika beliau menafsirkan surah An-Nas. Tolong ikuti. Min syarril waswasil khannas. Kami mohon perlindungan daripada-Mu ya Allah dari kejahatan waswas syaitan yang datang dan pergi dengan cepat. Al-khannas itu syaitan. Makna asal khannas, datang dengan cepat, pergi dengan cepat. Itulah dia sifat syaitan. Bila kita ingat Allah, dia pergi. Bila kita sedang leka dan buat dosa, dia datang. Betul tak? Datang pergi, itu makna khannas. Akhirnya khannas ini menjadi sifat bagi syaitan. Ketika menjelaskan godaan syaitan ini, datang pergi, dia tidak lekas give up. Bila manusia lawan, dari satu angle, dia masuk angle lain. Lawan lagi, dia masuk angle lain. Pertama sekali, yang syaitan ingin cari dari insan, kafir atau syirik. Betul tak manusia bila kafir atau syirik, semua amal baiknya tak ada value? Zero. Sialah. Kekal abadi dalam neraka. Bila dia tidak mampu mensyirikkan atau mengkafirkan, orang itu tetap mau jadi Muslim dan tauhidnya bagus, dia akan masuk godaan kedua, iaitu agar umat manusia buat perkara bid'ah. Apa yang Nabi tak buat, dia buat untuk mendekatkan diri pada Allah. Betul tak bila manusia mendekatkan diri pada Allah dalam beribadat, tetapi ikut cara sendiri, tidak ikut cara Rasul, ada tak kemungkinan amalnya ditolak? Ada tak? Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, amalnya ditolak. Ini, Ustaz ingin recommend. Ini sifat salat Nabi dari takbir hingga salam oleh Syekh Nasaruddin Albani. Ustaz galakkan, tak salat ikut cara ini. Ada dalil-dalilnya lengkap. Apalagi tolong ikuti Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Dalam bab haji, "Khudzu anni manasikakum." Ambil hanya daripadaku cara pelaksanaan ibadat haji dan umrah kamu. Bila tak berhasil buat bid'ah, dia baru berpindah kepada kabair, dosa-dosa besar lainnya. Minum arak, berjudi, berzina, semuanya tahap ketiga. Bila dosa besar tak dapat juga dia goda, dia datang lagi dengan membawa sagair agar orang tersebut buat dosa-dosa kecil. Bila dosa kecil pun tak mau dia buat, dia akan dorong manusia agar buat perkara-perkara mafdul. Mafdul, lawan dari afdal. Di rumah umpamanya kita salat masing-masing di bilik masing-masing. Mana lebih afdal bila kita himpun berjamaah? Berjamaah ke atau sendiri-sendiri yang lebih afdal? Berjamaah. Kita laki-laki lebih suka salat di rumah berbanding ke surau terdekat, masjid terdekat. Mana yang lebih afdal, di masjid atau di rumah? Walaupun kita berjamaah, untuk laki-laki maksud Ustaz, syaitan berpuas hati. Walaupun dia pada awalnya larang kita salat, suruh kita tidur, kita bangun juga, syaitan akan membisikkan lagi, "Alah, di rumah cukup dah, cukup makan dah." Itu maknanya dia galakkan perkara mafdul. Sebab bila kita pergi ke masjid, ada tak melibatkan penambahan tingkat apa tu derajat kita setiap langkah menuju ke masjid? Ada tak melibatkan Allah hapuskan dosa kita setiap langkah balik ke rumah? Itu semua tak akan didapat bila buat di rumah. Dan yang terakhir, yang keenam, godaannya ada enam peringkat kata Imam Ibnul Qayyim. Dia akan galakkan kita buat perkara-perkara mubah. Mubah maknanya buat boleh, tak buat boleh. Kalau buat pun tidak mendatangkan dosa, bila kita tinggalkan pun tak meninggalkan dosa. Buat tak dapat pahala, tinggal tak buat dosa. Nampak tak betapa jahatnya syaitan ini? Betul tak? Cuma Ustaz tak
fokuskan sedikit. Mengapa pertama sekali syirik atau kufur? Sebab bila dah syirik, hancur. Betul tak? Mengapa setelah syirik pula bid'ah? Kalau kita beribadat, kita buat perkara-perkara baru yang tak ada contoh di zaman Rasul, yang namanya bid'ah, betul tak juga terlibat dengan penolakan? Ya. Iblis ni otaknya brilian. Bukan main bijak lagi. Biarlah kamu beribadat asalkan kamu tak dapat pahala. Pernah ingat tak ayat 65 Az-Zumar? Jika kamu terlibat syirik, niscaya hancurlah semua amalan kamu. Lihat, dia kejar syirik. Tak dapat syirik, dia kejar bid'ah. Betul tak dengan buat bid'ah juga amal ditolak? Lihat tu. Syirik, bid'ah, kabair. Sementara persepsi banyak orang kita selalu menyebut, oh arak, berjudi, zina itu dosa paling besar. Ustaz tak nafikan itu lebih besar. Ustaz tak nafikan itu dosa. Tak nafikan itu dosa besar. Tapi dosa besar itu di bawah syirik dan bid'ah sebenarnya. Tapi persepsi kita banyak mengatakan minum arak itu teruk sangat. Tidak ada dalil yang mengatakan apabila orang itu salat kemudian dia ada berjudi. Tak ada ulama mengatakan salatnya ditolak. Tapi salat betul tak ditolak bila ada syirik dan bid'ah? Itu sebabnya dia punya urutan tu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini kerja syaitan laknatullah.